guys, kembali lagi bersama gua si Meow Aw. Kali ini gua akan memulai serial horor kita yaitu Dead Park kedua. Dan buat kalian semua yang sudah selesai menonton gameplay Dead Park yang pertama, langsung saja teman-teman kita akan melanjutkan ke gameplay Dead Park yang kedua, yang dimana kalau misalnya kalian lihat badutnya, serem banget guys. HD banget ya, lebih serem daripada game Dead Park yang pertama walaupun bentuknya hampir mirip. Ya udah, apakah kalian semua sudah siap teman-teman? Karena gua sebentar lagi akan memulai gameplay Dead Park yang kedua ini. Pertama-tama gua mau berterima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton YouTube channel Meow Auk, cintai jantungmu. Nonton Meow Auk setiap hari. Dan langsung saja kita akan mulai teman-temanku sekalian. Difficulty-nya kita ke normal aja terlebih dahulu, atau kita ke easy? Normal aja lah. Puzzle easy aja ya. Karena saya belum tahu puzzle-nya seperti apa. Dan kalau misalnya kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada 8 chapter di sini guys? Suara apa itu? Ada yang menangis. Siapa itu? Ibu, apakah itu kamu? Oh bukan, sister, adik perempuan kita ya teman-teman. Wah, kita harus cek ke ruangannya dia. Wow, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Dead Park kedua. Dan sepertinya kita bangun dari ranjangnya kita kembali di ruangan yang sama persis ya. Ada beberapa hal yang berbeda sih. Misalnya ini guys, posternya agak sedikit berbeda ya. Ada gitar, ini bisa dibuka, bisa ngumpet, gak bisa. Ini, ya, oh F, F, F. Oh, kita bisa pencet F. Wah, apa, wakernya masih ada ya. Alarmnya masih ada. Widih, makin banyak yang main game yang satu ini ya, mantap sekali. Ayo, ada yang kenal gak salah satu nama di sini? Angkat tangan, coba sebutin di komen di bawah guys. Ada berapa banyak YouTuber yang masuk di sini yang kalian tahu? Meow Auk belum ada karena Meow Auk baru mainin ya. Aduh, ya udah tidak apa-apa. Langsung saja kita lihat ke belakang dan coba untuk membuka pintu yang satu ini. Ah, Lily. Kenapa Lily? Lily, kamu kenapa nangis? Sebentar Lily. Aku cek ruangan yang lain lagi. Hey, coto mate. Ada sebuah catatan. Charlie, look after Lily. I was summoned to the hospital. Don't worry, everything will be fine. Kiss, mom. Oh, nama kita Charlie. Adik perempuan kita adalah Lily. Dan mama kita sepertinya adalah perawat atau dokter ya teman-teman. Karena dia katanya harus pergi ke hospital. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Mama, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, mama. Di sini menderita tahu mama. Oh. Oke. Kok tiba-tiba saja ada suara ambulans? Wei, kunaon atuh teh? Sabar. Ini apa nih? Toilet? Tertutup. Tolong! Adik aku berteriak. Aku tidak tahu harus ngapain ini. Kok gua dapat achievement ya? Finding Narnia dong. Ya ampun. Narnia enggak tuh? Oke, kita cari lagi teman-teman. Apakah ada sesuatu yang bisa kita cek di sini? Ada mesin ketik. Kita save ya. Jangan dulu save ya. Baru aja main masa kita langsung save. Oke, berarti save-savean kita bentuknya adalah mesin ketik ya. Jangan lupa itu. Mana bayangan saya yang ganteng ini? Hah? Saya kan Charlie, guys. Mana nih muka saya yang ganteng? Tidak ada di teman-teman. Aduh, gawat sekali. Apa nih? 12, 11, 8, 9. Kodenya kali? Kodenya untuk di sini. Tunggu dulu, sabar ya guys. Apakah kita akan coba untuk membuka pintunya? Ternyata dikunci. Dari dalam katanya, dikunci dari dalam. Oh, memang kita harus ke sini. Ya udah, 12, 11, 8, 9. 12, 11, 8, 9. Simsalabim, abrakadabra. Mantap, bisa. Waduh, pistol gak tuh? Ada balon warna merah. Buat apa ini? Touch the red balloon to enter the dream world. Jadi kalau kita sentuh balon ini teman-teman, kita akan pergi ke dunia mimpi. Your mother will never come back. With the help of red balloons, you can move between the real world
and the Dream World. Jadi dengan bantuan Red Balloon ini teman-teman, atau balon warna merah, kita bisa pergi ke real world atau dunia nyata dan juga dunia mimpi. You cannot take weapon from with you from the world to another. Jadi kita tidak bisa membawa senjata ya teman-teman antar dimensinya. Hah, baiklah kalau begitu. Jadi senjata saya tidak ada ya teman-teman. Tadi saya dapat senjata dari mana? Tolong coba jelasin. Kalau nggak salah tadi dari sini. Loh, apa ini? Waduh, gue baru sadar gitu loh teman-temanku sekalian. Lantainya, ya ampun, lobang-lobang. Semoga aja penonton gue nggak ada yang ini ya, fobia lobang-lobang ya teman-teman. Aduh, namanya apa? Typhophobia ya? Typhophobia. Kalau misalnya salah, maafkan saya teman-teman. Typhophobia kalau nggak salah. Tuh, lobang-lobang semuanya. I'm sorry guys, ini gamenya yang buat seperti ini guys. Lobang-lobang seperti ini. Oh, Mama Mia Lezatos. Jangan marah Mami Oog ya. Ini kenapa tempatnya begitu mengerikan? Sebentar, Lily. Aku masuk ke sini. Bisa? Itu dia. Hey, Chubby. Halo. It looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Soon, I will destroy her forever and get out into reality. And her body won't last long without medicine. Uh-oh. So don't even try to stop me. See you soon. Wah, badutnya sih serem banget, teman-teman. Gua harus gimana? Need to get out of the house and seek for help. Aduh, guys. Waduh, ada boneka. Ini boneka di mana ya, guys? Gua lupa ingat. Ini boneka di mana? Aduh. Familiar banget bonekanya. You kill my brother and I will kill your sister. Ah, ternyata badut yang ini teman-teman adalah kakak adiknya yang di Dead Park yang pertama. Dead Park yang pertama kan kita udah bunuh dia, ya kan? Ternyata ini adalah adiknya atau kakaknya. Wow, dan sekarang badutnya bisa berbicara. And then I kill you. Ini sister gua ya teman-teman menggambar hal-hal seperti ini. Pennywise. Ini ada Pennywise. Nah, ini badutnya nih. Ini kayak Stranger Things enggak sih, guys? Creature-creature-nya. Ya. Yeah. Mirip ya. Adikku. Apa nih? Agus 5. Recently I went with my mother and Charlie to the amusement park. We saw a terrible clown. It was a horror. Since then I have dream of him every night. Charlie dreams of him too. Jadi sejak mereka itu pergi ke taman bermain teman-teman dan melihat ada badut yang mengerikan, mereka itu mendapatkan mimpi-mimpi buruk terus-menerus ya, termasuk si Charlie dan juga si yang namanya Lily. Oke, teman-teman, sepertinya saya harus keluar dari tempat ini. Tapi harus kemana? Emang ada jalan untuk keluar? Dari tadi perasaan nggak ada jalan untuk keluar deh. Tuh guys, sorry ya sekali lagi teman-teman, lubang-lubang ini. Coba. Kalau misalnya gua kesini lagi, apa yang akan terjadi? Apakah kita harus save? Bisa dibuka? Oh, dari sini. Nah, ternyata pintunya bisa terbuka. Adikku! Oh no, adikku teman-teman. Adikku, kamu gak apa-apa? I cannot wake her. Lily, hold on. Ya, kita tidak bisa bangunin si Lily, guys. Lily terjebak dalam mimpinya. Tidak, Lily. Aku akan membebaskan kamu, Lily. Tenang saja. Tunggu saja, Lily, ya. Aduh, ini monyet serem banget, ya. Oke, ini bisa. Ah, oh, ini bukan chapter. Atau ini chapter, ya? Mungkin ini chapter sih. Jadi kita ke house. Berarti kita ada di lantai 2 dan sekarang kita lagi berada di lantai 1. Oke. Okay. Charlie, I locked the door. Something strange is happening in the city. I think I've seen some creature. Oh. Katanya ada makhluk yang mengerikan di sekitar kota ini. I was urgently summoned to
the military base. Stay at home with Lily. I'll be back as soon as possible. Dad. Oh, mamanya ke hospital atau ke rumah sakit. Papanya ini pergi ke military atau markas tentara ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Oh, pantesan aja kita dapat pistol kali ya, guys. Mungkin saja pistol ini untuk menembak para creature-creature tersebut atau menembak si clown tersebut. Oke, sekarang gua harus kemana, guys? Oh no. Saya cari dulu jalan atau ada item kah di sini? Sepertinya tidak ada apa-apa, tidak ada item yang menarik ya, teman-teman. Ini wallpapernya pada pada udah usang gitu loh, guys. Emang nih PR kalau misalnya kita pasang wallpaper di rumah, kalau misalnya lemnya udah kurang bagus atau kena air kayak begini nih, jadi jelek. Hah. Tapi untung aja gua belum pernah pasang wallpaper sih, guys. Jadi aman. Oh ya, by the way, gua bisa pakai pistol ini loh. Mau coba enggak, guys? Kita tembak kemana ya? Jangan dulu deh. Simpen dulu. Apa nih? Toilet. Apakah ada muka yang ganteng saya? Ternyata tidak, teman-teman. Time to poop. Ya ampun. Oke. Bisa enggak gua poop? Ya enggak bisa poop, guys. Dapat achievement time to poop, tapi enggak bisa. Ah. So, ada tempat safe lagi. Ini apa nih? Ah, kita bisa keluar. Now, gua belum ngecek di ruangan belakang. Oh. Ada balon lagi. Ada balon lagi. Oh, terkunci. Sebentar ya, teman-teman. Let me check. Oke, food lover. Ya ampun, setiap kali apa yang gua lakuin kayak ada achievement-nya gitu loh, guys. Ya, saya suka makanan, apalagi yang manis-manis. Ada telur. Saya suka telur. Oh, dia bikin ini ya, roti telur, guys. Enak loh, roti panggang dikasih telur di atasnya, terus dikasih kornet atau dikasih keju. Beh, mantap. Ini juga roti nih. Oke, ada apa lagi? Nggak apa-apa ya. Oke, kayaknya udah nggak. Ada senter. Flashlight. Mantap. Kita sudah mendapatkan senter juga ya, teman-teman. Berarti sekarang saya harus kemana? Ini makanan belum dihabisin. Ada pizza, guys. Woo, mantap. Berarti kayaknya teman-teman, saya harus menyentuh balon tersebut. Tapi sebelum itu, mungkin aja gua harus cek ruangan ini. Terkunci juga. Aduh, please. Jangan ada lubang-lubang lagi ya. Please. Aduh, lubang-lubang lagi di mana-mana, guys. Sorry lagi, guys. Saya tidak bermaksud. Terus gua harus kemana ini? Tidak, banyak lubang. Kalau bisa gua ngeliatnya ke atas aja deh, guys. Oh, gua bisa ke bawah sana. No, kalau ke sini nggak bisa. Nggak bisa, guys. Oh, ini ada lemari juga. Ah, tidak ada apa-apa. Teman-teman, saya hanya punya satu jalan saja, yaitu pergi ke bawah sini. Oh, ada senter. Nah, gitu dong. Not afraid of the dark. Yes, of course. Gua sudah punya senter nih. Macam-macam lu, ha? Gua punya senter nih. Emang bisa apa senter? Gak bisa apa-apa sih. Dapat ammo. Tapi percuma gak sih? Gua kan gak dapat senjata. Senjata gua tidak ada. Ya, betul juga. Buset, mesin cuci. Sabar. Tengok kanan, tengok kiri. Ada ammo lagi. Diambil saja, teman-teman. What is this? Ada petasan? Oh, bukan. Makanan kaleng. Gua kirain petasan. Oke, saya melihat ada sesuatu yang ngebling-ngebling. Ammo lagi, teman-teman. Ada pistol. Terus, tadi gue dapat apa ya? Assault rifle sama shotgun, maybe. Maybe. Gue gak sempat baca lagi. Aduh. Gue gak percaya dengan ruangan itu ya, teman-teman. Aduh. Ya udah, mau gak mau nih. Gue harus kesini. Oh. Health kit. Apa ini? Oh, apa namanya? Wrench ya? Buat buka sesuatu, guys. Ah, I see. Nice. Ada tangga. Aha. Peluru apakah ini? Pistol lagi. Mantap. Terus, sudah selesai ya, teman-teman. Dan mungkin saja gue harus ke atas sini nih. Halo? Kita kemana ini, guys? Hah? Want a mansion? Aduh, ruangannya kenapa gede begini dah? Hah? Daddy? Wow, ruangannya Daddy, maybe. Oh, kita bisa buka ini. Sabar. Jadul dibuka ya.
Kita cek dulu guys, jangan buru-buru. Sekali lagi sorry banget guys, ini banyak lubang-lubang. Oh my god, gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Oh, ternyata itu adalah kantornya ayah kita guys. Sip, kita buka saja. Mantap. Simsalabim. Abrakadabra. Ada balon lagi di sini. Wadaw. Buka, gak bisa dibuka. Dapat peluru lagi. Sabar. Let me check. Aduh, ini ada balon. Tapi di sini juga kayaknya teka-teki deh, guys. Apa ini? Ini apa ini, guys? Oh, bisa diputar-putar. Oke. Oh, 9. 9. Terus oh, 5. Maybe 5. Yes, 5. Apa nih? 6. Ini 1 ya? 1. Oke. Oke, 9156 ya, guys. Maybe. Yap, seperti ini. Nah, sudah bagus. 9156. Escape, dan mungkin saja gua harus masuk ke sini nih. 9156. 9156. Tuh, ada brankas. Kayaknya gua harus ke situ deh, guys. Tapi coto mate ya. Gua cek terlebih dahulu. Ini ruangan kan terbuka, terus ada ruangan bawah tanah juga. Ruangan bawah tanahnya tertutup. Gua kirain bisa gua buka. 9. Tuh kan, gua jadi lupa. 9156. Oke, sebentar, gua cek terlebih dahulu. 9156. Mantap. Dapat kunci. Front door. Oh, kunci depan ya. Mantap. Kita sudah mendapatkan kunci depan. Terus ada mesin tik untuk kita save. Terus ini juga ada nih. Dismissal report. General Kelly, I inform you that I no longer intended to work on the Dreamcatcher 2.0 project at your military base. Jangan bilang teman-teman, ayah kita itu adalah penyebab semua ini terjadi. Wow. You deceive me and use my development in a complete different way than we agree. After the last experiment, my children are suffering. Okay. Gua ngerti sih ini. Did you get out of your bunker even for a minute? And what happening in the city? We will all go to trial if we can survive at all. Okay. Jadi kayaknya ya teman-teman, nama ayah kita adalah Ralph Roberts dan atasan kita itu namanya Kelly. Dan Kelly ini teman-teman terlalu obsesi dengan development atau dengan eksperimennya si ayahnya si Charlie ini teman-teman, yaitu si Ralph. Dan setelah eksperimen yang terakhir yang mereka lakukan, anaknya yaitu kita si Charlie itu menderita teman-temanku sekalian. Dan sekarang satu kota menderita. Satu kota. Terjadi sesuatu ini guys. Kita tidak bisa biarkan ini semua terjadi. Coto mate. Berarti gua, ya guys, gua harus ke apa, dunia mimpi lagi nih. Tuh kan, gua harus ke dunia mimpi. Terus gua harus berputar karena gua gak bisa lewat sini. Menyebalkan sekali. Hey, sabar, apakah akan ada kejutan? Apakah akan ada kejutan? Kenapa gue jadi merinding? Tidak ada. Oke, sip. Mari kita keluar dari sini. Mantap sekali. Tidak ada? Aduh, kok stuck? Let's go. Meledak. Mama! Gue harus ngapain ini? Tembak dia kah? Oke. Gak punya. Ya. Gue harus gimana nih teman-teman? Dia di mana? Oh itu. Mama. Aduh. Gue harus gimana nih guys? Apa yang terjadi? Leave home and find help for Lily. Apa yang terjadi teman-teman? Tadi gue kenapa itu tiba-tiba saja keluar dari dunia mimpi tersebut.
Okay. Oh, ini pintunya ya. Guys, gua save terlebih dahulu kali ya. Udah cukup jauh soalnya. Tunggu dulu, tempat save kita. Nah, ini dia. Nah, lumayan. Kita save saja terlebih dahulu. Save successfully. Let's go. Mari kita lihat terlebih dahulu di luar. Dan kita akan akhirin untuk episode game Dead Park yang kedua sampai di sini. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu guys di sini. Aduh, itu ada pelangnya. Look around the street for help. Jadi kita harus mencari bantuan guys. Waduh. Oh. Di tembok dong. Di tembok guys. Wah, kita terperangkap di kota ini. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Gawat. Tetangga. Dear Ralph, it is no longer possible to hide the truth. The result of the first phase did not meet the expectation of the command. By order of the general, we designed and tested an amplifier for your technology. Gak bisa bahasa Inggris. After which everything go out of control. Hundreds of innocent people have died because of us. Lily and Charlie's suffering is also our fault. Forgive us for everything. We can't take it anymore, John and Mary. Tuh, berarti si Ralph ini tuh memang membuat sesuatu ya teman-teman. Mereka tuh kayak bereksperimen. Dan eksperimen tersebut menjadi malapetaka di kota ini. Dan akhirnya katanya banyak banget innocent people alias orang-orang yang tidak bersalah yang meningsoy. Dan termasuk Charlie dan juga Lily yang menderita. Kira-kira mereka itu... No way! Mereka nembak diri mereka! Oh no! Waduh! Kenapa? Why oh why? Mending lu bantu gua Charlie nih! Gua butuh bantuan! Oh no, mereka meningsoy guys! No! Mereka sudah putus asa. Ibu, kamu di mana ibu? Aku sendirian di sini ibu. What is that? Attention, evacuation has been announced. All patrols have to leave the town immediately. All parts of Portland are filled with some kind of monsters. It probably has something to do with research at a military base. Now the military are taking away the last survivors from the city hospital because there are almost no medicines left. Katanya teman-teman, di sini ada monster dan para tentara-tentara tersebut katanya sudah pergi dari kota ini, guys. Oke, kita dapat map dan juga kalau nggak salah ada tongkat baseball yang bisa kita pakai. Nice. Jadi kita akan pergi ke hospital kalau nggak salah. Head to the hospital. Alright. Rumah-rumah di sini gede-gede juga ya. Tapi hospital di mana? Woi. Oke, gua akan lihat ini ya, sign. Tapi tunggu dulu. Gua enggak bisa masuk. Apa itu? Waduh. Guys, apa itu? Gua bisa pukul enggak ya? Eksperimen. Dan. Aduh, gua kena. No! Tidak! Gua enggak bisa pukul, guys. Ih, serem banget. Hospital. Aduh, hospital kemana nih, guys? Tunggu dulu, hospital kemana? Tidak! Saya tidak menemukan hospital. Tapi gak apa-apa, gue ambil dulu. Aha, ambil lagi teman-teman. Ambil lagi. Ternyata di sini banyak item yang bisa saya ambil. Hospital. Buset, ternyata begitu besar. Oh, ini pemakaman. Guys, gue tersesat gak ya? Hai bro. Ajak keliling. Gak kena. Lari. Gue punya pistol sih sebenarnya. Mau coba gak guys? Tadi kan gue pukul miss. Waduh banyak banget. Gue takutnya ammo gue gak cukup lagi. Gimana? Coba eksperimen ya.
Kabur! Yah, nggak langsung meningsoy, guys. Wah, dari belakang gue ternyata juga ada. Tidak, ini checkpoint apa nih? Ini checkpoint apa nih? F, Siri. Hah, kita kemana? Gue udah di mana nih, guys? Gak apa-apa. Yang penting kita lolos dari makhluk-makhluk tersebut ya. Ada 4 makhluk. Ya kan, gak ada tempat safe. Lucy. Pakai ngelanjutin segala nih, Okjen, jadi panjang. Gak apa-apa. Penonton lu tuh pada seneng kalau misalnya panjang-panjang video gua. Guys, gua cek terlebih dahulu ya. Ah, ini pom bensin. Aduh, banyak banget. Ih. Hospital di mana lah? Mama. Itu pokoknya pom bensin ya. Aduh, enggak bisa, guys. Ambil. Ambil. Iya. Ambil. Iya. Jangan nge-stuck ya, jangan nge-stuck. Oke, nice. Ya. Gua enggak tahu hospital ada di mana, guys. Kayaknya gua harus kembali lagi ke tempat tadi deh. Tunggu ya. Sabar. Biarkan saya coba untuk mencari tahu di sini ada apa. Mama. Waduh. Mama. Oh, ini. Ambulans. Apakah kita sudah dekat dengan hospital? Au. Mama. Ambil. Ih, lari. Mana? Hospital. Ada ambulans, masa hospitalnya nggak ada? Mana hospital? Hospital. Nah, sampai kan ke hospital kita. Guys, tadi gua udah tembak mereka, tapi mereka tidak meningsoy. Aduh, jadi gua harus gimanain itu? Oke, nice. Kita dapat rifle ammo. Berapa kali tembak ya sampai mereka meningsoy ya, guys? Gua udah coba tembak tadi 2 atau 4 kali. 2 kalinya miss sih kayaknya. Tapi nggak ada yang meningsoy. Nyebelin. Ya udah, guys, misi kita adalah pergi masuk ke dalam hospital terlebih dahulu. Oh, mungkin aja kita mencari ibu kita. Wow, ada SFG. Mantap. Oke, coba. We cannot accept everyone due the extraordinary circumstances. Experimental HZ3 drugs has run out. Please do not interfere with the works of the staff. Aduh. Jadi katanya rumah sakit ini sudah kehabisan obat ya, teman-teman. Jadi jangan ganggu di sini lagi. Uh-oh. Bisa masuk ke dalam hospital. Alright. Apakah di dalam hospital ini? Ada dong. Kita save terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Sudah? Wah, mama, ampun, bro. Oh ya, sekalian guys, kita eksperimen. Apakah makhluk tersebut bisa meningsoy atau tidak? Oh, bisa, gue pukul, guys. Nice. Oh, bisa meningsoy dia. Bisa meningsoy. Tapi bagaimana caranya gue ngeheal? Nah, iya. Kita eksperimen lagi ya, teman-teman. Heal, mana heal? Oh, pencet tab. Udah? Oh, iya, bisa guys. Nah, kita eksperimen aja terlebih dahulu ya, guys, sebelum di next episode gua akan lanjutin. Banyak banget burung di sini. Eh, lo. Sini lo, enggak kena dong. Kayaknya ya, teman-teman, vaksin atau obat yang mereka kasih ke manusia berubah menjadi monster. Kayaknya. Enggak mati dong. Waduh, susah matinya, guys. Tembakannya sekitar ada dadadadadad. Itu 5. Dadadadadad 10 lah. 10 peluru, guys. 4, 5, 6, 4. 8 peluru ya. 8 peluru baru meningsoy dia. Oke, yang penting kita sudah eksperimen untuk next episode. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di game Dead Park yang kedua, di part kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah! Bye!